mulai bergerak kan berhasil ngenok satu dari pemain WAW di sana dengan granat. Itu Ryzen langsung ini aja, Ryzen langsung panas dia satu pemain gerak kayak mau diras aja sama dia. Betul banget. Wow nih. Sikat tuh, tapi Zuxi terlalu berani sih tuh, kamu seperempat darah adik Zuxi. Betul banget, tapi di sana Ryzen membackup dengan melempar smoke, tapi sayangnya Zuxi harus mati di sana. Dengan dokter, tapi di secure kill oleh WoW di sini tuh. Betul banget, permainannya sangat bagus di sana oleh WoW. Dan di sini sepertinya dari WoW masih coba bertahan. Di mana begitu untuk mereka yang langsung pemain ada spray yang sangat bagus dari seorang Ryzen berhasil men-headshot Chu Kao. Ryzen buat smoke kayaknya bakalan diras aja. Betul banget. Sedikit. Dia berani kayak dia over PD di sini. Iya, over confident. Bahasa Jawanya itu. Yo. Kalau bahasa Sumateranya? Enggak tahu dah. Pokoknya mereka langsung masuk di sini dari seorang Ryzen, langsung diinvasi 86. Assalamualaikum. Langsung kata Konome berhasil men-spot Luxi di sana, tersisa Ryzen doang. Masih coba dihabisi, langsung di-spray. Takanome lagi nge-heal di sana. Sayang sekali Takanome, apa yang kamu lakukan di saat-saat terakhir? Ini sangat aturan tuh nggak perlu lah ya. Heal itu karena itu pasti fix mati. Ini lebih ke gambling lah. Tim Revivile. Iya, berhasil ke spot lagi begitu terus dan spray satu persatu mati satu persatu di sana. Dengar suara Koalion, sementara itu di sana dari Luxi berhasil nge-pick off Pak Jat berang-berang di dalam smoke. Jadi Luxi juga berhasil nge-pick off Okiozora di sana. Gila Piggy Barat walaupun ngumpet di dalam smoke, tapi di sana random shoot dari Ryzen dan juga Luxi berhasil membunuh satu persatu pemain Biji Barak. Nice blind shot dari Luxi di sini, masih juga dilakukan. Wow, bener-bener random abis. Gila. Game Barak ini tim-tim gede semua loh. Ya, Bigetron, Biji Barak, Elite Equine, dan juga tadi ada SF I4S dan RRQ masih satu. Tapi sepertinya ada satu tim lagi yang sudah tereliminasi karena timnya sisa 4. Dan tim Elite Equine. Oh, coba di-spray secara kelinci, harus ter-knockout oleh Luxi di sana yang lagi coba ngepron. Luxi dan berhasil disini, tapi kelinci di-secure oleh Okiozora. Betul banget, dan di sini sepertinya Fayo, Okiozora mencoba untuk merevive, tapi disini ke spot. Nice headshot dari seorang Luxi, tersisa Fylor doang. Fylor hampir mati di sana. Tapi Blue Shot juga udah berjalan disini. Oh, Fylor terpaksa, dan lagi kabur, harus mati oleh Luxi. Betul banget. Ini mimpi buruk untuk tim Elite Edwin. Tapi di sini dari seorang Luxi berhasil nge-spot para pemain SF I4S, langsung di-spray di sana. Ini agak rumit ya untuk semua ya, kanan kiri ada. Udah kayak segitiga bermuda di sini ya. Di sini Ryzen mengumpat-ngumpat dengan rumput botak di situ. Front to front dan berhasil mewipe di sana Elite Queen. Dari SFI kali ini 2 lawan 3 untuk SFI. Berhasil di knock 1, knock 2 di sana untuk Bigetron. Ini sudah tiba. Satu lawan lagi. Wow, gila BTR. Betiner. Dari early game mereka bisa dari 2 orang. Betul banget, cuma 3 orang dan bahkan tadi sisa si Zuxi udah mati, sisa Luxi dan juga Ryzen 7 dan 5 killnya. The power of Bocil, Wonderkid memang mereka.